Namanya siapa? Andriani. Andriani umur aslinya berapa tahun? 41. 41. Sudah menikah? Sudah menikah? Sudah. Masih bersuami? Masih, Mem. Punya anak berapa? Ya, 3, Mem. Umur anaknya berapa? Yang pertama 19, yang kedua 16, yang ketiga 13. 13. Tempat tanggal lahir di mana? Jakarta, 6 Juli 1977, Mem. Tinggi dan berat badannya berapa? Tinggi 154, berat badan 51 kilo. Oke. Muslim ya? Muslim, Mem. Oke. Anak-anak siapa yang jaga kalau kamu datang ke Malaysia? Ibu saya, ibu kandung mbahnya berarti. Ibu neneknya, nenek. Neneknya ya. Kedua orang tua masih ada? Siap, dua-duanya masih ada itu. Masih sehat. Masih sehat, Mem. Masih boleh jaga anak kamu selama kamu 2 tahun di sini? Boleh. Masih boleh ya. Kamu berapa bersaudara? 3, Mem. 3. Kamu nomor berapa? Nomor pertama, nomor 1. Nomor pertama. Suami kerja apa? Siapa suami? Ya, suami kerja apa? Di bangunan, Mem, toko bangunan, kerja bangunan. Di kerja bangunan ya. Oke. Okay. Ya. Oke, okay. Andriani ada pengalaman kerja? Ada, Mem. Dulu kerja di mana? Di Jakarta. Berapa tahun? 4 tahun. Tahun berapa itu? 2014 sampai baru pulang kemarin bulan 2. 2014. 4 tahun itu satu majikan? Iya. Oke, okay. Jelaskan kerjaan kamu di Jakarta itu apa saja? Ya, beres-beres rumah, ya memasak, mencuci pakaian sambil jaga anak. Jaga anak umur berapa? Umur 4 tahun. 4 tahun. Satu. Oke. Okay. Lepas itu kamu selama di mana di Jakarta ini pulang ke rumah berapa lama sekali? Pulang ke rumahnya setengah tahun sekali, Mem. Oh, 6 bulan satu kali. Iya, 6 bulan satu kali. Suami ada izinkan kamu kerja di sana kan kamu sudah bersuami? Ya, nah, ada, kamu Mem. Ada izinkan atau suami ada tengok kamu ke sana? Tidak, Mem. Tidak nengok. Enggak ada. Jadi kamu yang balik kampung yang cuti. Iya, paling satu minggu pulang terus berangkat lagi. Berangkat lagi. Oke. Oke, di Indonesia boleh cuti. Di sini tak ada cuti ya, 2 tahun ya. Iya, Mem. Ya, boleh ya. Iya. Oke. Sekarang kenapa mau pilih ke Malaysia kerja? Tujuannya apa? Tujuannya untuk itulah, Mem, apa membantu kehidupan keluarga lah, Mem. Ke sini kerja cari uang ya? Iya, kerja cari uang lah, Mem. Oke. Okay. Anak biar sekolah, yang kecil biar sekolah tinggi gitulah. Tinggi. Iya, ya. Oke. Oke. Boleh potong masak daging babi? Pernah. Boleh. Dulu, boleh. Dimajikan dulu kan, dulu itu macam apa ya? Ya dulu majikannya Cina tuh. Cina. Ada potong masak daging babi dulu. Ada. Ada. Jadi kamu sudah terbiasa, tak ada masalah ya? Tidak ada. Masalah, tak ada masalah ya. Oke. Okay. Takut anjing? Enggak. Betul, tak ada takut enggak. Ya. Enggak. Ah. Takut anjing enggak. Boleh jaga baby baru lahir? Belum pernah. Tapi bersedia belajar? Bersedia, Mem. Siap untuk belajar. Iya, siap untuk belajar. Jaga kanak-kanak di bawah umur 5 tahun, siap? Siap. Boleh tak? Boleh. Boleh? Boleh. Jaga jompo lelaki, bantu mandi, bantu ganti pampers, bersihkan kotoran, boleh tak? Siap tak? Siap. Boleh? Boleh. Sini rumah majikan banyak besar ya, banglo 2-3 tingkat, cuci kereta, memasak, kamu sanggup? Sanggup. Betul? Betul. Betul, sanggup ya. Jangan sampai tiba sini saya capek, Mem. Saya tak mau kerja, saya mau pulang. Tak boleh ya. Ya. Mesti siap. Niat awal kita kerja cari uang, apapun di sini, rintangan di sini. Ya. Harus siap melewati ya. Harus tetap semangat. Ya. Ingat tujuan awal ya. Ya. Oke. Kontrak kerja di sini di Malaysia 2 tahun ya. Tak boleh pulang sebelum finish. Ya, tak ada alasan minta pulang walaupun keluarga ada yang sakit ataupun meninggal tak boleh minta pulang. Ya, siap. Siap. Boleh. Siap. Boleh. Hmm.
selama 2 tahun kontrak tak boleh libur dan tak ada pegang handphone ya. Telepon ke rumah 1 bulan 1 kali. Iya, Nen. Boleh? Boleh. Oke. Dan untuk uang gaji kamu tidak boleh tiap bulan dikirim semua ke rumah ya. Kirim ke rumah uang gaji kamu itu 3 bulan 1 kali separoh. Yang separoh simpan dalam tabungan kamu ya. Jadi di sini kamu dibukakan rekening atas nama kamu sendiri. Uang gaji kamu tiap bulan di langsung masuk ke rekening. Kalau mau transfer 3 bulan 1 kali separoh saja. Ini aturan agensi. Kamu boleh ikut aturan sini tak, agensi kami sini? Boleh, Mem. Boleh. Iya. Boleh. Betul ya, bersedia ikut semua arahan dan aturan kami. Iya, Mem. Ada yang tak paham? Paham. Paham semua. Oke, boleh ya.